Halo pemirsa, ini adalah ukuran tirai. Kesini pastikan 59 cm. Baik, seperti ini. Lalu potong bagian bawah ini. Iya. Dan ini pastikan jadikan 97 cm. Kemudian potong bagian 88 cm. Buka. Seperti ini. Bagi 80 cm ini, 88 cm ini menjadi bagian 10 cm dan dibatasi dengan 3 cm. Ya, begitu juga sebaliknya. Kemudian buka tirai ini. Lihat saja, kemudian jahit seperti ini. Oke, begitu juga yang itu. Sewing. Ini tandanya.
ini ya. Ini 3 cm, 10 cm, 3 cm, 10 cm, 3 cm dan 10 cm, 3 cm, 10 cm dan seterusnya. Bagian bawah lalu lipat. Seperti ini. Lalu jahit seperti ini sehingga menjadi suatu gorden yang cantik. Ya. Lipat ya. Kemudian jahit sewing. Baik, jahit ya. Nah, setelah dijahit bagian satu, lalu tahap kedua sama seperti yang tadi, jahit juga ini ya. Temukan ke titik 3 cm. Ya, sama. Temukan ke titik 3 cm. Ini juga temukan ke titik 3 cm dari 10 cm. Dan ini bagian akhir 10 cm akan temukan ke titik 3 cm ini. Ini ya, dari sini 3 cm, 3 cm, 3 cm. Kemudian temukan ke titik 3 cm. Caranya ini bagian atas lipat ke seperti ini. Lihat ya, lipat. Nah, ke sini ya. Kemudian setelah lipat seperti itu, lipat juga seperti ini. Itu ya. Ulang. Ulang lagi ya. Nah, ini ya. Lipat ke bagian ini, bagian belakang. Sudah ya. Sudah terlipat. Maka dia sejajar seperti ini ya. Sudah dilipat. Maka lipat satu kali lagi ke bagian depan. Ulang. Saya ulang lagi ya. Ini bagian atas lipat seperti ini. Oke. Setelah lipat seperti ini. Oke, lipat lagi ke bagian depan. Nah, seperti itu kira-kira. Setelah lipat, jahit secara perlahan. Oke. Perlahan ya. Nah, ini ya. Bentuknya seperti ini ya. Tidak melurus, artinya miring seperti ini. Nah, setelah itu, ini adalah bagian kiri. Nah, bentuknya seperti ini. Oke. Kemudian bagian kanan. Bagian kanan sama. Sama seperti yang tadi. Ini perhatikan ya. Lipat seperti ini. Bagian 10 cm temukan ke bagian awal 10 cm. Paham ya? Kemudian ini yang sudah ditandai temukan ke titik 3 cm dari 10 cm. Baik. Sekali lagi ini ya, yang sudah ditandain. Nah, ini ya. Temukan lagi.
Baik, ini juga yang sudah ditandai. Temukan lagi. Perhatikan video dan jangan di skip supaya Anda memahami how to make sure time. Ini ya, temukan ke titik 3 cm ini. Oke, temukan ya. Baik, sama seperti yang tadi. Ini ya, garis tadi ya. Temukan ke titik 3 cm. Baik. Nah, ini sama seperti yang tadi. Bagian ini ya, perhatikan bagian ini. Bagian ini ya. Lipat seperti ini. Baik, lipat ya. Temukan ke titik 3 cm. Oke, seperti itu ya. Itu bentuknya. Saya ulang kembali. Ini bagian sudut ini, temukan ke titik ini. 3 cm. 10 cm ke 3 cm. Lipat. Lipat 2. Itu bentuknya ya. Ini ya. Itu bentuknya. Ya. Saya ulang kembali. Ini sudutnya. Lipat 2. Nah, lipat 2 seperti ini. Ini bentuknya ya. Setelah lipat 2, kemudian lipat lagi ke bagian belakang. Ini ya. Lipat lagi ke bagian belakang hingga seperti ini. Oke. Jahit secara perlahan. Itu ya. Baik. Seperti ini. Ini kira-kira ya. Potong. Kemudian lihat. Lihatlah bentuknya. Kira-kira jadinya seperti ini. Ini ya.